Pemirsa, kasus pelecehan seksual kembali terjadi dan terekam CCTV di sebuah toko busana di Jalan Raya Pekukuhan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Seorang pria yang masuk tiba-tiba langsung merampas bagian sensitif tubuh salah satu karyawati sehingga membuat korban jatuh pingsan. Dalam rekaman terlihat seorang pria yang baru saja masuk ke dalam toko langsung mendekap dan meremas bagian sensitif tubuh seorang karyawati toko dari belakang. Korban yang kaget langsung terjatuh dan pingsan, sementara pelaku langsung melarikan diri. Menurut pemilik toko, saat kejadian suasana toko dalam keadaan sepi, sementara pelaku sulit dikenali karena wajahnya terhalang topi. Itu memang sering kesini atau gimana, Ibu? Orangnya? Enggak sering kesini, baru kali ini. Kalau melihat rekaman CCTV itu, kenal ibu atau karyawan yang lain? Tidak. Meski belum menerima laporan dari korban, namun berdasarkan informasi dari rekaman CCTV tersebut, polisi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kita sudah melakukan olah TKP, pengecekan langsung ke lokasi untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Saat ini kita sedang melakukan penyelidikan guna menemukan tersangkanya, pelakunya. Kasus pelecehan seperti ini sangat meresahkan dan sudah beberapa kali terjadi di Mojokerto. Polisi mengetahui ciri-ciri pelaku, kini tengah melakukan penyidikan dengan memburu pelaku. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan.